Polis menemui dua batang gigi dan dua gumpalan rambut disyaki milik Nur Aisyah Ali Abdullah dalam operasi mencari saki baki anggota badan mayat kanak-kanak 3 tahun itu. Penemuan itu tidak jauh dari lokasi penemuan tengkorak serta cebisan rambut di dalam sebuah gaung di Gunung Raya di Langkawi semalam. Operasi yang bermula jam 9 pagi itu diketuai Ibu Pejabat Polis Daerah Langkawi turut disertai pasukan bomba dan penyelamat serta unit pengesan anjing K9. Dan hasil daripada pencarian ini, kita telah menjumpai dua gumpalan rambut dan juga dua batang gigi yang dipercayai milik kanak-kanak. Seterusnya kita akan serahkan kepada pegawai penyiasat dan buat pemeriksaan kepada Jabatan Kimia. Okey, dijumpai lebih kurang jam 11 pagi tadi. Pencarian jam 9 dan dalam 2 jam pencarian kita jumpai pada jam 11. Radius pencarian melibatkan lebih kurang 500 meter di mana kecuraman ada 45 degree. Sementara itu, gigi dan gumpalan rambut yang ditemui akan dibawa bersama bukti yang lain ke Hospital Sultanah Bahia bagi proses bedah siasat pada Jumaat.